Hai teman, assalamualaikum, salam kreatif terhadap batas, salam sehat dan doa terbaik untuk semua. Kembali lagi ya di sini aku membuat gantungan kunci, yaitu bentuk kucing. Siapkan kain dan gambar, kemudian mulai sulam ya dengan benang sulam 2 helai. Kita sulam bagian semua pinggir-pinggirnya dulu ya, seperti di video. Oke, kita sulam untuk bagian ekor ya, semua pinggirnya ya. Baru kemudian bagian yang belang-belangnya. Dilanjut sulam bagian belang-belangnya semua ya. Tambahkan benang warna merah ya untuk bagian dalam-dalamnya, untuk telinga, mulut, dan yang bagian belangnya ya. Dilanjut semua bagian yang belum disulam, kita sulam dengan benang warna krem 2 helai aja semua ya. Thank you.
Oke, ini sudah selesai kita sulam semua ya. Kita lepas dan kita gunting. Siapkan busa dan kardus untuk bagian belakangnya nanti, dan lem dengan lem tembak, dan rapikan ya pinggirnya. Oke, pasang tali pada bagian atas, kemudian tutup dengan kain flanel dan tambahkan manik-manik sekelilingnya. Oke, gantungan kunci sudah selesai ya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menambah semangat untuk berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.